sudah sangat akrab dengan keluarga besar Reino Barak. Penyanyi Syahrini berikan perlakuan spesial pada sang bunda dan Reiko Barak di Hari Ibu. Menariknya tak hanya pada kedua wanita spesial tersebut, Inces juga tampak memberikan perhatiannya pada Rosita Barak, tante dari Reino Barak yang selama ini sudah begitu dekat dengan mereka. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Memang usai dipinang sebagai menantu, Syahrini langsung berhasil menjalin hubungan kedekatan dengan kedua wanita yang sudah membesarkan Reino Barak tersebut. Tak hanya dengan Reiko Barak sang ibu mertua, Inces juga dikenal akrab dengan Rosita Barak yang tak lain adalah kakak kandung dari Rosano Barak ayah mertunya. Sempat terdengar pula Rosita Baraklah yang memegang peran penting dalam pernikahan Syahrini dan Reino Barak pada tanggal 27 Februari silam. Pasalnya wanita yang akrab disapa Inces dengan panggilan Mamita ini merupakan salah satu orang yang ikut mengambil keputusan kala Reino Barak mengumumkan keinginannya untuk menikahi Syahrini. Saking dekatnya dengan keluarga Reino Barak, pada perayaan Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember lewat akun Instagram miliknya Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021. Syahrini memberikan perlakuan spesial pada ketiga wanita yang begitu disayanginya tersebut. Mulanya Inces terlihat mengunggah foto sang ibu kandung dan mertua sembari memberikan ucapan selamat. "Selamat Hari Ibu Mama Wati dan Mama Reiko, love you boy," tulis Syahrini. Tampak dalam foto tersebut ibunya dan sang mertua sedang asik duduk bersama. Tak hanya pada kedua ibundanya, Syahrini juga turut memberikan ucapan pada istri politikus Surya Paloh tersebut. "Selamat Hari Ibu Mamita," tambahnya lagi. Tampak dalam unggahannya itu Syahrini dan Reino Barak sedang menemani Rosita pergi berlibur. Memang diketahui ketiganya baru saja kembali dari berlibur di Amerika sembari merayakan ulang tahun Rosita Barak bersama. Bisa dibilang Inces justru lebih banyak membagikan potret kedekatannya dengan sang tante ketimbang ibu kandung dan mertuanya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.